Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus lebih berat lagi dianiaya. Dalam sebuah penglihatan, Ananias disuruh Yesus Kristus menemui Saulus. Tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan membawa kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberi, walaupun saya dituntut oleh jaksa penuntut umum 55 tahun penjara, denda 50 juta, subsidi 3 bulan, HP Apple 6 Plus Gold dimusnahkan. Hal ini luar biasa, semua kemurahan Tuhan. Mengingat betapa menderitanya semua penginjil di seluruh Indonesia yang berada di mana-mana memberitakan kabar baik, kabar sukacita Yesus, Paulus dituntut hukuman mati hanya karena ikut Yesus. Hanya karena mengajarkan kebaikan, Paulus tidak pernah menyuruh membunuh orang lain. Itu sebabnya saya bersyukur bahwa Yesus mati di kayu salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus lebih berat lagi dianiaya. Dalam sebuah penglihatan, Ananias disuruh Yesus Kristus menemui Saulus. Tetapi jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan membawa kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada Ananias, ini tergenapi semuanya atas diri Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di penjara, di dera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak-pihak bukan Yahudi, bahaya di kota dan bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bergelilah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat. Saya lompat doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Akhirnya saya berdoa untuk polisi dan jaksa demi nama Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ampuni kesalahan mereka. Tolong anak-anaknya, istrinya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari roh maut dan roh kecelakaan. Jangan timpakan kesalahan itu pada mereka. Hambamu yang minah ini hanyalah anjing mati di hadapan mereka, apapun motivasinya dalam memborgol hambamu ini. Tuhan, engkau tahu hati hambamu ini, tidak ada kebencian dan dendam, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Namun hambamu Saifuddin Ibrahim, Abraham bin Moses ini berbuat agar hatimu berkenan dan menyukakan dirimu. Hambamu selalu berusaha menyenangkanmu. Tuhan, engkau tidak pernah berbohong, janjimu ya dan amin. Engkau tidak pernah berhutang. Gusti Yesus boten sare, boten ngantuk, la sinatung wala naum. Engkau tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Kiranya engkau memberikan hati yang gembira dan teduh kepada hakim yang mulia agar mengambil putusan yang adil bagi siapa saja, terlebih kepada hambamu ini. Juga anak-anak dan istri mereka di dalam nama kasih Bapa, kasih yang tidak meminta balas. Semua penasihat hukum hambamu
berkati mereka, keluarga dan anak istri mereka. Amen. Tidak ada yang putus dan mandul. Yes. Tidak ada yang meminta-minta roti. Tidak ada yang miskin. Semua jemaatmu yang telah mendoakan hambamu selama ini, mereka yang takut dan khawatir akan keselamatan hambamu, berkati mereka seperti janjimu. Balas berlipat ganda. Apabila di sama wati yang takut dan semuka liyati malakutuka, itakum masyiatuka fil ard. Apabila dunubana sama gofarna limud nibina ilena, wala tudkina bintaliba, lakin nadkina misirir. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makan tempat yang ini secukupnya dan ampunilah kami akan dosa kami. Kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam kesesatan, tetapi akan kami lepaskan kami dari penolakan dalam punya surga, kuasa dunia dan dunia. Putra putri hambamu, Fikri Ayatullah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Goldemer, Putri Ibrahim. Hamba lepaskan pengasihan surgawi, istri hambamu, Sarah Ayu Ibrahim, bertemu di surga, bertemu di dunia ini, bertemu pula di surga. Engkau bidadariku di dunia dan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah. Amin.